Mama, mamanya itu pada virus seperti begitu ya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, seperti jadi saran saya ke rumah sakit, kemudian bisa berobat, ada pelayanan di sana, di dokter dengan para perawat ya. Bapak, ini ada brosur dari BPJS. Maksudnya BPJS untuk apa? Kau dapat dari mana ya? Itu satu teman yang kasih. Baru? Itu untuk kecelakaan terus? Bahkan juga ada yang jaminan kematian. Wah, kok semua sukar kok apa mati kan? Tidak. Ah, sabar dulu. Saya. Mama dan bapak sudah tahu bentuknya sini. Wah, bang, sabar ya. Ini, aduh, terlalu banyak dia punya apakah syarat kah ini jadi? Ah, berarti. Udah yang jelas kita ke kantornya saja, okay, tanya okay. Tuh persyaratannya kalau jadi anggota. Oke, baik. Bapak, Mama, mungkin begitu sudah dulu? Iya. Kita selesai dulu, nanti kita ketemu kapan waktu. Saya ke BPJS dulu, rupanya ini penting ini untuk kita bu jaminan masa depan ini. Iya. Oke? Oke. Baik, jadi nanti salam buat keluarga di kampung, iya, di Mumes, tolong bapak dapat lagi supaya bapak dapat sudah sehat ya. Oke. Mungkin begitu, om pamit. Iya. Ya, jadi begitu ya, bapak mama ya, tolong pamit dulu mau urus BPJS kan. Ayo. Iya.
untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Jadi kan pertama kalau di sini kan ini kantor BPJS Kesehatan. Jadi ada dua untuk BPJS ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kalau kami BPJS Kesehatan yang kakinya digunakan untuk pengobatan. Kita kan BPJS Ketenagakerjaan apa tadi? Kesehatan, ini BPJS Kesehatan. Ayo, kamu ke sana. Barangkali kantor BPJS Ketenagakerjaan Raja Ampat. Oh itu ada petugas. Saya mau cek dulu di dalam. Selamat pagi. BPJS Ketenagakerjaan kantornya di sini. Iya, benar. Saya mau mendaftar, saya mau bertanya bisa? Bapak bisa menunggu sebentar, saya lapor sama petugas saya. Iya, baik. Makasih. Selamat pagi. Ya. Permisi. Saya Yudi Abdullah. Bagaimana Bapak, ada yang bisa dibantu? Ya, begini. Ini anak saya kasih brosur. Katanya ini untuk celaka, bahkan bisa jaminan kematian. Ini saya kurang mengerti. Baru saya pergi ke BPJS Kesehatan, ternyata bukan. Beda ya? Beda Pak, beda. Jadi saya mohon penjelasan ini maksudnya apa ya? Oke, jadi Bapak, saya dulu brosurnya. Ini kemarin dapat brosur di mana Bapak? Tidak tahu, anak saya dapat dari temannya punya orang tua kan. Sekarang Bapak posisinya pekerjaannya sebagai apa? Oh iya, mohon maaf sebelumnya saya pendeta. Oh pendeta, baik Bapak disini saya jelaskan ya Pak. Untuk program BPJS Ketenagakerjaan itu sebenarnya ada 4 Pak. Cuma untuk yang satu ini jaminan pensiun. Jadi kita program ada 4, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sama jaminan pensiun. Yang dibayarkan ke kami setiap bulannya, dan suatu saat kalau misalnya Bapak mau berhenti kesempatan atau ambil itu bisa. Jadi semacam tabungan setiap bulan yang bisa Bapak
hampir ada IDI. Ada IDI. Baik, kita ini sudah dilakukan pembayaran. Ini untuk bukti kepesertaannya, kartu BPJS-nya. Dan ini untuk pembayaran selanjutnya bisa menggunakan nomor NIK. Jadi nomor yang di atas ini sesuai dengan NIK-nya Bapak. Untuk nomor kepesertaannya adalah nomor yang ada di sini. Baik. Untuk pembayaran selanjutnya bisa lewat bank atau di ATM. Nah, untuk pembayarannya masukkan saja nomor NIK. Oke. Silakan Bapak. Baik. Oke. Baik. Mungkin ada lagi Bapak yang mau dikatakan? Ya, karena saya baru pertama, jadi mungkin cukup dulu. Oke. Tapi bisa kan nanti kalau ada pertanyaan atau apa, saya bisa datang lagi kembali ke kantor. Oh, oke. Okay. Baik. Jadi nanti tinggal hubungi saja 175 itu call center-nya. Oke, 175. Oke. Iya. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak, saya sudah dapat penjelasan, lalu sudah dapat kartu peserta. Itu berarti dalam bekerja saya sudah dapat jaminan ya, atau dijamin perlindungannya ya. Oke. Dari Bu Renani. Terima kasih. Terima kasih buat pelayanan. Jaminan perlindunganku BP Jam Sostek melindungi seluruh pekerja Indonesia. BPJS, keterangan kerja, yes and okay. God bless. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja Indonesia.